Jam yang disangka bom rekaan Ahmad Muhammad akhirnya dikembalikan semula kepadanya pada Jumaat. Pelajar berusia 14 tahun itu mengumumkan berita gembira tersebut menerusi laman Twitternya. Menurut portal Huffington Post, jam yang dirampas oleh Jabatan Polis Irving itu masih dilabel sebagai bom palsu apabila dia diberikan kembali kepada Ahmad. Beberapa media turut melaporkan bahawa Ahmad akan menetap di Qatar selepas menerima tawaran Yayasan Pendidikan Sains dan Pembangunan Alam Sekitar Qatar. Yayasan berkenaan menawarkan tempat untuk Ahmad dalam program Pereka Muda yang menyaksikan Ahmad menerima biasiswa penuh untuk pengajian sekolah menengah dan peringkat ijazah. Remaja lelaki tersebut pernah menggemparkan dunia apabila ditahan kerana membawa jam rekaannya ke sekolah kerana disangka bom.